Mahatva Media Indonesia, Bogor, pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Bogor Fest 2023 dalam rangka memeriahkan HUTRI ke-78 dan juga Hari Jadi Bogor, HJB ke-541. Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Acara tersebut digelar di Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor mulai tanggal 24 hingga tanggal 27 Agustus tahun 2023. Pada pembukaan acara ini, selain jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bogor, turut hadir juga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tiba di lokasi acara dengan didampingi oleh PLT Bupati Bogor, Iwan Setiawan, dan disambut oleh Tari Lengser. Adapun pembukaan Bogor Fest tersebut dibuka langsung secara bersama oleh Ridwan Kamil. Pakansari ini kita sambut dengan meriah dan mudah-mudahan kegiatan pesta rakyat ini bisa juga bermanfaat buat masyarakat kabupaten. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan memijit nanti tombol ini, kita akan memulai acara bahagia bergembira rakyat Kabupaten Bogor yang luar biasa di acara Bogor Fest 2023. Kembalikan ke MC, silakan. 3, 2, 1. Dengan demikian telah dibuka Bogor Fest 2023 Bang BJB. Semua ada di Bogor Fest. Enjoy Bogor Fest. Bogor Fest hari ini adalah Bogor Fest yang kedua ya, karena terganjal pandemi COVID kita baru bisa di akhir masa periode 2023 ini baru yang 2020 dan yang sekarang 2023, dan alhamdulillah lebih meriah ya, karena mungkin antusiasme masyarakat dan juga partisipasi dari seluruh stakeholder yang kita undang, dan juga kecamatan, desa, dan para pengusaha yang ada di Bogor ini ikut berpartisipasi, dan alhamdulillah selama 3-4 hari ini mudah-mudahan bisa target kita 40.000 kunjungan dari para warga Bogor dan sekitarnya yang ingin hadir di Bogor Fest ini. Ya, saya sih berharap setelah saya dan Pak Gubernur tidak menjabat, 2024 tetap ada, dan mungkin kami di APBD 2024 akan kembali dianggarkan, dan harus lebih baik dan lebih ramai ini sebagai event tahunan dan juga menjadi ikon Bogor yang punya tagline apa judul kegiatan Bogor Fest ini sudah mudah-mudahan bisa menasional dan mendunia ya. Pak, di Bogor Fest ini ada target investasi enggak? Harus. Karena kita banyak perangkat, izin dan lain-lain kita buka, dan juga kita mengundang para pengusaha dan juga ada pekerja apa jobes dan juga investasi, dan juga DPMPTT mengundang potensi-potensi yang ada di Bogor untuk ikut investasi di Kabupaten Bogor. Ya, saya kira ini salah satu festival yang paling keren karena tidak hanya hiburan, tapi Pak Bupati ini kreatif menggabungkan dengan event-event investasi, membuka perizinan yang dipermudah. Kemudian juga kuliner, UMKM, total ada 600-an dilaporkan kepada saya. Dan ini pasca COVID, semua orang punya hak untuk bergembira, merayakan kegembiraan pasca COVID. Sekaligus perpisahan saya sebagai Gubernur Jawa Barat, sudah 5 tahun mencoba mencari solusi kan. Parung Panjang sedang berproses, sudah kita mulai pembangunannya, butuh waktu. Tol Puncak sudah dimulai, harapan warga Bogor kita penuhi, kita perjuangkan di pusat. Bojimi juga menghubungkan, Pak Presiden sudah hadir, dan banyak lagi yang terus kita perjuangkan. Ya, mudah-mudahan yang baik-baik bisa diapresiasi, yang kurang-kurang tentu jadi apresiasi. Berikutnya, surat sudah saya kirimkan untuk pelantikan beliau, Pak Iwan, secara definitif. Menunggu surat balasan dari Kemendagri. Kalau surat balasannya sebelum tanggal 5, insya Allah beliau saya lantik di Gedung Sate. Pak, investasi di Jabar seperti apa, Pak? Investasi keren sekali. 6 bulan sudah 103 triliun.
Kalau setahunan insya Allah tembus 200 triliun. Kabupaten Bogor, Pak? Aduh, tak apa nanya nak kabupaten. Eva di mana, Pak? Kemendagri kan udah bikin surat edaran untuk Eva ASN. Ya, Jawa Barat mah udah duluan. 4 bulan lalu Pemprov Jabar sudah melakukan work from home untuk hanya PNS yang berprestasi, dan ini mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, mengurangi stres, dan menghemat biaya. Jadi WFH, catatannya satu, untuk PNS yang tidak berhubungan langsung dengan interaksi masyarakat. Ya, kalau berinteraksi masyarakat tetap kudu harus ke lapangan. Terima kasih.